من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid muka surat 16. Bagi yang ketiga daripada atas. Muka surat 16 bagi yang ketiga daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Maka jika dikata orang, maka jika dikata orang, apa perkataan dia? Perkataan ni kalau tulisan Rumi ni dia ada pembuka kata, kemudian ada penutup kata tau. Dia ada cotek dua atas, ha, pembuka kata. Kemudian di hujung tu ada cotek dua kalau di atas kan. Penutup kata ke macam mana disebut? Ha? Pembuka kata cotek dua di atas, penutup kata cotek dua di hujung, ha, di atas. Maka jika dikata orang, apa perkataan orang ni? Bahawasanya yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tiada ia disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah, tiada ia sekali-kali, maka tiada sah dinafi akan dia, akan yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah. Kerana menafikan barang yang tiada, menafikan barang yang tiada. Kalau kita kata gak, meniadakan barang yang tiada, mentidakkan barang yang tiada itu tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil? Ha? Ada tahsilul hasil? Tahsilul hasil itulah mana mentidakkan barang yang memang tak ada. Menafikan memang barang yang tak ada. Atau tahsilul hasil. Dia tahsilul hasil juga mengadakan barang yang sudah ada. Tahsilul hasil juga. Meniadakan barang yang tiada. Dia panggil tahsilul hasil. Di tahsilul hasil ni mana puasanya? Menghasilkan barang yang sudah hasil gitu. Mana menghasilkan barang yang sudah hasil ni? Mengadakan barang yang sudah ada, meniadakan barang yang memang tiada. Ha. Tahsilul hasil lah. Macam mana contoh ke? Eh, pergi buat. Kita pergi. Nak buat apa? Siap dah. Membuat siap dah. Meninggawan tu je. Ataupun, pergi buang. Ada barang pergi buang sapoh. Lepas tu kita tengok tempat sapoh tak ada. Mungkin buang sapoh tak ada dah. Ha, gitu. Apa panggil tahsilul hasil apa anda ni? Tahsilul hasil ni menghasilkan barang sudah hasil dengan bahawa
mengadakan barang sudah ada, meniadakan barang sudah tiada. Itu tahsilul hasil. Dan iaitu tahsilul hasil itu mustahil begitu. Nescaya, itu jawab pada jika dikata orang. Nescaya, itu jawab pada jika dikata orang. Berkata kami, Cik Ahmad Al-Fatani. Berkata kami, Cik Ahmad Al-Fatani pada menjawab yang dikata orang tu. Makna menafikan maka itu mengkhabarkan dan mengaktiqakan ketiadaan adanya, tiada adanya ada yang disembah oleh selain daripada Allah. Tiada maknanya meniadakan barang yang tiada. Hak ni berkaitan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan makna Allah jua Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu ambil daripada faedah, didatangkan nafi, didatangkan isbat. Situ dulu. Apa kau faedah guna nafi isbat? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Apa faedah dia? Faedahnya yang disembah sebenar hanya Allah jua. Jua tu, jua tu nafi isbat lah tu. Dia panggil hasar. Dia sebut berulang kali dah kan. Dia kaedah bahasa Arab, kaedah bahasa Malaysia tak sama. Dia panggil apa? Grammar. Dia punya apa? Tata bahasa. Kalau betul-betul lah bahasa Melayu, bahasa Malaysia buat karangan, tiada Tuhan di semua-semua melainkan Allah, dari segi bahasa Malaysia betul-betul okey ke gitu? Boleh? Karangan boleh tulis gitu? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh tak bahasa Malaysia? Contoh, boleh tak bahasa Malaysia? Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Bahasa Malaysia boleh ke tak? Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bahasa Arab. Dan ini kalau bahasa Malaysia, macam mana orang sekolah boleh buat ayat gitu? Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Tiada Tuhan yang disembah dah sebenar melainkan Allah. Ini kalau bahasa Malaysia tak betul, tapi ini bahasa Arab. Nafi isbat seumpama tu, dia ada faedah, dia ada guna dia. Apa guna dia? Hasar. Apa hasar? Jua. Sama juga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Kalau bahasa Malaysia, kami sembah akan dikau ya Allah. Itu bahasa Malaysia. Tapi bahasa Arab, dia orang apa ni? Akan dikau duduk belakang tu, dia ambil buat depan. Kalau ikut susunan, kami sembah akan dikau. Diterbalikkan. Akan dikau kami sembah. Memang bahasa Malaysia tak jadi. Ni bahasa Arab. Dipanggil taqdimu ma hakut takhir yufidul hasra. Mendahulukan barang perkataan yang sebenarnya duduk kemudian. Kita buat depan. Sebenarnya duduk kemudian. Tak buat depan, buat depan. Sebenarnya kami sembah akan dikau. Akan dikau ni sebenarnya duduk mana? Duduk belakang.
Ambil pun depan, ambil pun depan. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Ha, pun belakang, pun depan. Sepatutnya akan dikau duduk belakang, pun depan. Bahasa Malaysia memang tak lulu. Apa guna bahasa Arab seumpama tu? Dia bawa khasar. Dengan mana? Akan dikau jualah kami sembah, dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Jualah, jualah sampai mana? Itu tak adalah. Dia buh depan, hak sepatut duduk belakang. Itu bahasa Arab. Jangan duduk ekor bahasa Malaysia pula. Tapi tak sekolah dah kan. Ha, kalau masih lagi sekolah, reka ayat gitu, waktu beritahu ke cikgu bahasa Malaysia tu, hasar cikgu, hasar. Pening kawan tu. Itu bahasa Arab. Ha, sama dengan nafi dan isbat. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah dengan bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat hanyalah Allah Ta'ala jua. Yang disembah dengan sebenar pada wakil, pada hakikat, pada nafsil amri. Ha, minggu lepas kita baca dah. Wakil ke, hakikat ke, nafsil amri ke, satu makna. Wakil, hakikat. Hakikat ni apa? Sebenar-benar. Nafsil amri, diri perkara. Ha, di mana kita? Wakil, hakikat, nafsil amri. Satu makna. Wakil hakikat ni mana apa? Sebenar-benar. Sebenar-benar Allah Ta'ala jua Tuhan. Nafsil amri, diri perkara, Allah jua Tuhan disembah dengan sebenar. Atau wakil hakikat, atau sebenarnya nafsil amri. Nafsil amri, diri perkara. Jadi sekarang ni yang disembah dengan sebenar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pula persoalan. Ini timbul persoalan. Maka jika dikata orang, jika orang kata, ada kata sungguh ke ataupun buat je lah. Kita bicara-bicara, macam mana kalau orang soal seumpama ni? Ada orang soal ke tak? Mungkin ada orang soal sungguh. Mungkin hanya buat seperti persoalan. Gitu je lah. Kitab-kitab gitulah. Maka jika engkau kata, maka jika engkau tanya, dia buat persoalan. Tanda buat berbentuk persoalan dalam kitab. Mengajar bersama juga. Mengajar. Macam mana kalau orang kata gini? Dah ada ke dah orang kata gitu? Mungkin ada, mungkin hanya kita buat persediaan. Mana ni? Dia berbentuk buat pertanyaan. Sama juga. Macam adakah engkau mengetahui? Sama juga. Nabi SAW banyak tanya sahabat, adakah engkau mengetahui? Sahabat pasti jawab, Allah dan Rasul yang mengetahui. Kenapa buat pertanyaan seumpama tu? Dia panggil awqaf fi nafsi, ni makna apa? Ada satu tarikan. Kalau orang kata gini ke mana? Oh ya sungguh? Tak terfikir kita. Kalau orang kata gitu sungguh, kita nak kata macam mana? Pandai ni. Kalau kata sungguh gitu, mana persoalan yang didatangkan tu, tak terfikir kita, menasabuh juga. Sungguh kalau orang tanya gitu, tak jawab kita. Tak jawab kita. Setakat, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan mana Allah jua Tuhan. Okey tu. Kalau orang tanya pula, kalau kata mana? Maka jika dikata orang, ni pada soal ke, pada iktirak ke, soal ni pada nak tanya kita, ataupun jika dikata pada iktirak ni dia nak letang kita. Dia nak letang kita. Dia ada soal. Ada soal untuk menguji. Pada ni guru soal murid dia untuk menguji pemahaman muridnya macam mana. Ada soal. Pada ni ada soal akan perkara yang, kenapa kamu dah soal perkara ni? Ni mustahak nak kena tanya ni.
Seorang pun tak tanya, macam pandai sangat ke? Ha, ada ni. Ha, terkadang ada soal berbentuk nak mengelirukan. Ada soal berbentuk nak mengelirukan, nak menyesatkan. Sebagai soal iblis laknatullah kepada Nabi Idris alaihi salam, adakah Allah Taala kuasa memasukkan dunia ke dalam kulit telur? Ada setengah orang mengatakan ke dalam kisrah bundukah, kulit buah berangan. Allah Taala kuasa dak nak masukkan dunia ni ke dalam kulit telur? Soal apa gitu? Soal iblis ni bukan soal mainan. Oh, mudah je jawab. Mudah kan? Kalau mudah, iblis tak tanya Nabi Idris alaihissalam. Yang tukang tanya iblis laknatullah. Yang ditanya Nabi Idris alaihissalam. Ha. Ingat soalan biasa-biasa. Yang tukang tanya tu satu hal dah. Iblis laknatullah. Yang ditanya tu pula Nabi Idris alaihissalam. Ha. Ingat soalan biasa-biasa. Allah Taala kuasa dak nak masukkan dunia ke dalam kulit telur? Apa dak kuasa? Ha. Kita masuk perangkat dah lah. Itu soalan iblis tu. Dunia yang besar, kulit telur yang kecil, rupa asal, itu perkara mustahil. Mana pun Allah kuasa dak buat perkara mustahil. Ha. Bukan soalan biasa-biasa ni. Allah kuasa dak buat perkara mustahil, gitulah maksud dia. Macam orang tanya, Allah kuasa dak buat Tuhan yang kedua? Ha, Tuhan yang kedua tu mustahil. Dan Allah kuasa dak buat? Ha. Ha, Allah kuasa dak buat anak kepada Allah seorang? Seorang sudahlah. Orang dak apa ramai pun, anak Allah satu cukup. Orang akan ramalkan anak dia. Tak payah, Allah tak payah ramal. Satu je. Allah kuasa dak menjadikan anak bagi Allah seorang? Ada ni. Apa kata? Allah kuasa dak buat perkara mustahil. Ha, tu soalan iblis ni. Dunia yang besar rupa asal ni, kulit telur yang kecil rupa asal ni, Allah kuasa dak nak masukkan? Ha, itu soal perkara mustahil. Ha, Allah mengkecilkan dunia. Dadanya ke gitu ke asal? Tu Allah mengkecilkan dunia, dimasukkan ke dalam kulit telur yang kecil. Tu benda haru. Ada soal pula gitu. Tu soal mudah. Ataupun Allah membesarkan kulit telur, dunia jadi kecil daripada kulit telur. Dunia besar dah ni, tapi kulit telur nak Allah besar lagi. Allah memasukkan dunia yang besar dah ni ke dalam kulit telur yang lebih besar. Tu benda haru. Tu dia tanya benda gitu. Eh, tanya benda gitu. Rupa asal. Perkara mustahil. Itu soalan. Soalan apa tu? Soalan nak menyesatkan. Soal pula ke? Kalau guru soal pelajar dia, soal nak uji penguasaan. Tengok macam mana pemahaman di soal. Ada soalan yang dibuatkan sebab benda soalan tu mustahil. Kenapa kamu tak tanya? Ada soalan yang dibuat untuk mengelirukan, menyesatkan. Hak guru soal pelajar untuk menguji penguasaan ilmu macam mana. Ada orang soal pula nak menguji ilmu guru ni macam mana. Nak test. Mana? Nak sudi. Mana nak sudi? Test, cuba. Test, cuba. Test sekali, cuba pula sekali. Mana kamu? Adik nak sudi. Adik nak tanya soalan ni, soalan ilmu hakikat ni. Nak tengok ustaz ni. Ustaz ni pun jawab. Ustaz ni dah pandai. Nak gitu. Pada ni ai nak teh, nak cuba. Ni dia pula yang beri markah,
Jangan orang-orang duduk tepi-tepi, duduk sembang kaki lima majlis surau tu, itu kadang-kadang ilmu tinggi ya. Dia boleh bagi markah pula. Ustaz tu mengajar toho, dia kata. Toho mana toho? Cetek, cetek. Ha, toho. Ha, tok dalam, tok tinggi. Gitu aku boleh mengajar. Oh, sedap hidup sembang. Kaki lima tu lah. Kaki lima majlis surau. Eh, jangan. Hei, bukan biasa-biasa tu. Orang jenis bodoh sombong duduk tepi tu. Ha, jangan mari bersening. Ada ni. Dia nak teh tengok. Ha, dia nak teh tengok. Oh, mengajar tu level mana? Oh, dia pula yang pandai. Ha, so, dia, so, ada tujuan dia gitu. Ha, dia bagai-bagai lah. Tujuan yang soal ni. Ha, iblis tu memang soal untuk menyesatkan. Iblis memang soal untuk menyesatkan. Ada orang soal pula tujuan dia nak menuju. Nak menuju. Ha, nak soal-soalan ni. Ustaz jawab hari malam ni, contoh hari maghrib. Ha, kena tabutiah dia kata. Ada orang dituju. Ha, aku kata dah. Ngokor dia. Mupu dia. Tak akak muka. Kena molek semalam. Oh, dia nak tuju kawan tu. Yang ustaz ni jawab betul benar lah. Sebab dia tak tahu kisah. Dia jawab betul benar. Hak depan tu pun lok hak dituju. Dah molek. Tak akak muka ya haji. Kena molek semalam. Oh, ada kat orang gitu. Ada orang soal ni. Dia nak menuju juga. Tapi bukan tujuan dia nak seumpama tu. Tujuan dia. Kalau cakap sesama kita ni. Payah sikit nak orang nak pakar. Jadi kita soal satu soalan. Memanglah berkenaan ahli jemaah juga. Mudah-mudahan dengan soalan tu. Bila ustaz yang jawab. Yang berkenaan dia akan sedarlah. Kalau sama sendiri beritahu. Sama sendiri beri nasihat. Mungkinlah orang tak akan terima. Tujuan dia untuk memperbaiki. Itu tak apa. Ni tujuan dia nak tala. Kau tak nak tala? Nak katok, nak tuju. Ha, tala, kau tak ni? Tujuan dia nak. Ha. Nak wikna. Ha, tujuan nak wikna. Ada satu adab-adab lah ke tu? Kalau dia tanya, memang ada perkara tu dilakukan ada jemaah tak comel gitu. Dengan tujuan untuk memperbaiki. Itu tak apa. Itu tak apa gitu. Andai ni. Ha ni hok memang nak tali, nak kena kat orang. Kena atas dia sungguh pula kemudian, buat de je. Buat duno je. Buat lemu kenyang je. Sebab dia belajar bukan memperbaiki diri. Dia belajar nak kata orang. Ha ni faham tak ni? Ha ni soalan ni. Ada pelbagai tujuan menyoal. Ada yang soal tujuan dia nak suruh orang kata, ni barang hebat soal hak level tinggi-tinggi. Dia soal ni kan baru dia pandang. Ada kat pasien tu. Dia soal, dia nak beri orang dengar, ni barulah soalan. Tahu soalan orang melajar sungguh. Ni soal benda hak budak-budak pun boleh tahu jawapan. Ni soal baru ya. Faham tak ni? Ni hati perut masing-masing lah. Hati perut masing-masing. Tapi, soal menyoal itu ada kebaikan dia. Ini soal menyoal lah ni. Hak soal iblis itu, hak tu nak menyesatkan. Faham tak ni? Kita akidah kitanya, perkara mustahil, hak balik pada soal iblis tadi, perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lupa kita bicara dahulu, kudrah iradah bertakluk kepada perkara yang mungkinun. Perkara harus ada, harus tiada. Perkara mustahil, Allah kuasa tak? Jawab kuasa pun tak betul. Jawab tak kuasa pun tak betul. Sebab tidak berkait dengan kekuasaan.